Kembali lagi di channel KDRT, dan sekarang kita sudah di tahun 2022. Nah, sambil menunggu balapan di seri selanjutnya yang rencananya akan start di bulan Maret, gue pengen sedikit membahas best moment balapan gue khususnya pada saat di tahun 2021 kemarin di kejuaraan ISOM. Gue mau bahas yang pertama, mulai dari ISOM Round 3. Ini gue juga lagi megang handphone gue, coba untuk ingat-ingat lagi momen-momen best fight gue dengan kendaraan Honda Jazz yang dipinjemin sama Hendra. Jadi di ISOM Round 3 ini kebetulan gue dapat momen fight dengan Abi dengan kendaraan Vios-nya, dan Reza menggunakan Estilo-nya dengan mesin B16B. Nah, jadi kalau kita lihat di sini onboard gue pada saat fight dengan Abi dan Reza, ini momen-momen yang sangat seru banget ya. Jadi sempat beberapa kali gue juga hampir nabrak karena kondisi fight-nya itu benar-benar sangat rapat. Tapi gue berusaha untuk mencoba untuk mengovertake seclean mungkin, dan alhamdulillah nggak ada accident, nggak ada sentuhan body sama sekali, nggak ada body contact. Dan ternyata pada saat balapan memang Abi waktunya lebih kencang, jadi Abi bisa meninggalkan gue dan Reza di belakang. Jadi Abi posisinya ke satu pada saat itu, dan gue sama Reza masih ketinggalan. Reza pada saat udah ditinggalin sama Abi, Reza itu di posisi kedua dan gue ketiga. Tinggal gue harus memanfaatkan momen untuk gimana caranya gue mengambil posisi yang terbaik. Yang namanya pembalap pasti pengen menjadi juara. Walaupun gak bisa ke satu, pasti akan tetap push. Gimana caranya? Ya satu gue gak bisa, paling gak gue bisa dapet dua. Selanjutnya setelah Abi ninggalin kita berdua cukup jauh, tinggal gua yang dogfight dengan Reza, sampai memang beberapa kali gua hampir nabrak Reza di sini. Dan ada satu momen Reza melakukan kesalahan, akhirnya gua bisa slipstream di sini di streetnya. Yang slipstream itu sebenarnya sangat-sangat berfungsi untuk pembalap yang ingin overtake, karena memang hambatan angin jadi berkurang, jadi mobil bisa rapat dengan mobil yang bagian depan. Nah, di sini gue mencoba untuk konsisten di setiap tikungannya, sampai akhirnya di tikungan ketiga ini gue bisa mengovertake Reza. Namun balik lagi yang tadi gue bilang, gue bisa mengovertake Reza di tikungan karena mobilnya kenceng, gue berhasil di-overtake lagi sebelum masuk ke S kecil. Nah, cuma di momen ini Reza mungkin terlalu telat ngeremnya, terlalu late braking, yang akhirnya nyebabin mobil dia keluar dari jalur, dan itu merupakan momen buat gua untuk mengovertake kembali posisi gue untuk di posisi kedua. Nah, sayangnya pada saat keluar Reza itu dia mencoba untuk balik lagi ke track
dengan cepat tanpa ngelihat posisi gua, atau mungkin memang nggak kelihatan posisi gua ya. Hampir aja, hampir kita berdua crash, dan mungkin kita berdua kalau memang beradu di tikungan itu kita berdua nggak finish. Tapi alhamdulillahnya gua masih dikasih momen untuk menghindar, dan akhirnya kecelakaan juga bisa kita hindari. Dan setelah ini gua juga terus leading dan mempertahankan posisi gua sampai akhirnya di ISOM round ketiga itu gua juara 2 untuk kelas super touring dengan mobil spek ITC Air Max. Lanjutin di ISOM Round 4. Jadi di ISOM Round 4, gue balik lagi balap HJBSC dengan jazz kita ini, jazz KDRT. Dan seperti yang kita ketahui, balap OMR itu adalah balap yang sangat sengit menurut gue. Karena kenapa? Karena mobil, dari sisi mobil, spesifikasinya itu udah mirip-mirip. Jadi semua regulasinya itu diatur supaya sama. Mulai dari suspensi hanya menggunakan one way, mesin tidak boleh dinaikkan kompresinya, mesin hanya boleh menggunakan standar dan hanya boleh di-upgrade dengan piggyback, downpipe, dan knalpotnya, dan open filter, nggak boleh lebih dari itu, yang nyebabin lap time-nya itu sangat-sangat rapat. Nah, biasanya momen-momen seperti ini yang nyebabin pembalap pada saat start biasanya tuh bakalan rebutan di beberapa tikungan awal, yang nyebabin pembalap itu numpuk dan bisa terjadi crash. Pas banget di ISOM Round 4, gue nyaksiin sendiri di depan gue, itu ada beberapa mobil crash di tikungan keempat. Di situ kalau nggak salah ada mobilnya Fadil dan mobilnya siapa gitu, gue lupa. Itu menurut gue sih momen yang nggak akan gue lupain ya. Fadil mungkin gak berasa gitu ya, bannya itu copot di sebelum masukin turn 11-12, turn terakhir sebelum menuju straight. Dan ada momen yang mana pada saat gue lagi fight, tiba-tiba nih ada, gue fight dengan dua mobil lagi, dua jazz, tiba-tiba ada ban nyebrang dong di depan gue. Dan akhirnya gimana caranya nih supaya kita ngatur posisi supaya gak nabrak ban itu.
Oke. Momen terbaik selanjutnya itu ada di ISOM Round 6. Nah, kenapa ini menurut gue menjadi momen terbaik? Karena memang ISOM ini kemarin berjalan di bulan Desember. Bulan Desember seperti kita ketahui, kita di Indonesia, bulan Desember itu udah masukin musim penghujan. Nah, yang pasti ini akan menjadi challenge tersendiri buat para pembalap ketika menghadapi wet race. Dan khususnya gue pada saat balap HJBSC, bener aja, kondisi dari pagi track itu udah mendung banget, dan akhirnya sampai pertengahan race itu hujan udah mulai turun, sampai di lap-lap terakhir hujan semakin deras dan akhirnya kita harus finish by safety car. Nah, sebelum hujannya deras, gue ngedapetin momen-momen untuk fight dengan dua pembalap, yang satu Adrian, yang satu lagi ada Radit. Jadi gue balapan itu dengan kondisi track yang memang hujan udah mulai turun walaupun belum deras, tapi itu yang nyebabin track jadi lebih licin. Jadi momen-momen yang seperti itu tuh bener-bener ngebuat apa ya, semua pembalap tuh kayak yang harus ekstra hati-hati. Walaupun kita harus cornering dengan baik, tapi kita harus memikirkan faktor safety-nya supaya jangan sampai mobil melintir karena overpower atau kita salah belok sampai akhirnya melintir dan kita nggak finish, malah kita jadi rugi. Dan ada satu momen memang karena memang kondisi track-nya licin banget, tadi gue bilang walaupun hujan belum deras, tapi justru karena itu, karena hujan belum deras jadi hujannya rintik-rintik, track aspal basah, debunya juga masih banyak, track itu benar-benar sangat-sangat licin. Sampai ada satu momen gue udah leading nih di depan, gue kepleset dan akhirnya gue di overtake lagi sama Radit dan Adrian. Jadi gue kepleset itu di tikungan S kecil kalau gue lihat videonya di sini, dan gue berhasil di overtake lagi sama mereka berdua ketika mau masuk tikungan S besar. Posisinya gue itu ada di tengah-tengah dan mereka ada di kanan kiri gue. Itu benar-benar, waduh, momennya itu yang apa ya, seru banget menurut gue. Cuma gue kan tetap harus ngejaga jarak ya, ngejaga pace-nya juga, jangan sampai ada accident malah rugi. Apalagi gue khususnya, karena kan gue balapnya ini kan gantian dengan Ridwan Hanif gitu kan. Yang pasti gue juga harus nyelamatin mobil, jangan sampai gue push terlalu keras, akhirnya gue accident, dan Ridwan nanti gak bisa balapan di kejuaraan berikutnya. Dan sampai terakhir ternyata strategi gue berhasil, gue gak mau push yang terlalu besar, karena memang setiap pembalap pasti akan ngelakuin kesalahan karena track itu benar-benar licin banget. Jadi ada momen akhirnya gue bisa mengovertake, dan di kejuaraan ini gue akhirnya bisa juara kedua di kelas Master HJBSC. Oke, tadi kalian udah nyaksiin beberapa klip best moment terbaik menurut gua di tahun 2021. Dan di tahun 2022 ini, kita berencana akan balapan di kelas OMR, Honda City Hatchback, dan di balap Super Touring. Yang kita juga lagi menyiapkan Honda Vario kita untuk kelas Super Touring. Dan sedikit dengar kabar dari luar, ternyata katanya balap Super Touring di tahun ini akan dibawa ke Mandalika. Kita doain aja, mudah-mudahan itu benar dan bisa terrealisasi. Dan kita doain juga, mudah-mudahan COVID-nya nggak outbreak lagi, sehingga event motorsport semua berjalan dengan sempurna. Rencananya ISOM itu, kalau normal, itu ada 7 seri, termasuk satu seri BSD Grand Prix, itu balap jalan raya. Nah, sedangkan untuk GS kita sendiri, ini gue sih, apa ya, momennya ini sangat berkesan karena memang
untuk punya Jazz ini juga gue sama Ridwan juga tidak merencanakan, karena memang kita tadi cuma track day-an aja pakai BMW-nya Ridwan gitu kan. Terus tiba-tiba ada teman kita nawarin Jazz ini untuk dibayarin, akhirnya Ridwan berani mutusin untuk ya udah deh kita bayarin Jazz ini untuk turun balapan. Dan rencananya tadi juga cuma Ridwan doang balapan, gue cuma mentorin Ridwan aja lah. Tapi ternyata Ridwan bilang, enggak, lo juga masih balapan. Nah, akhirnya gue juga punya kesan tersendiri terhadap mobil ini, walaupun memang nggak banyak yang bisa kita optimalin, karena balik lagi kita KDRT kurang dana racing team, kita nggak banyak yang kita upgrade, kita pakai mobilnya apa adanya, kita cuma nyesuaiin settingannya aja. Dan gue berharap sih memang di tahun ini tuh menjadi jam terbang buat Ridwan untuk turun di balapan, karena memang balapan itu balik lagi selain skill, kita butuh jam terbang yang banyak. Karena dengan jam terbang yang banyak, pembalap itu akan belajar hal-hal yang dia nggak dapetin ketika latihan. Apalagi ketika momen, ketika lagi fight, ketika nggak dapetin momen misalnya lagi hujan, atau kondisi mobil yang lagi nggak sempurna, atau settingan yang seperti apa. Nah, jam terbang yang seperti itu yang Ridwan harus milikin. Dan gue ngerasa Ridwan juga udah milikin di tahun 2021 kemarin. Nah, dan spesialnya, tadinya niatnya pengen nambah jam terbang, ternyata Ridwan berhasil meraih posisi 3 nasional untuk overall. Overall itu apa sih? Overall itu biasanya di balapan ITCR Max itu ada dibagi-bagi lagi, ada Master, ada Rising Star, ada Promotion. Nah, Ridwan itu posisinya itu bisa berhasil posisi ketiga juara nasional untuk overallnya, yang mana itu overall itu pasti digabungin sama Master. Sedangkan di promotionnya sendiri dia berhasil posisi juara satu nasional. Itu menurut gue sebuah pencapaian yang baik buat Ridwan, dan semoga di 2022 Ridwan bisa mempertahankan prestasinya bahkan menjadi lebih baik lagi. Nah, balik lagi ke Jess ini. Kita sih sebenarnya kemarin temen udah ada yang nawar mau bayarin mobil Jazz ini. Dan mobil Jazz ini kan sebenarnya masih bisa turun untuk kelas ITCR yang kejurnas dan ITCR Max. Yang tentunya kalau turun ke ITCR Max, mobil ini perlu di-upgrade lagi dari sisi mesin dan suspensinya pastinya. Dan kalaupun memang mobil ini nggak jadi dibayarin sama temen kita, kemungkinan kita juga pasti akan memikirkan gimana mobil ini akan terus balapan. Mungkin ya tadi pilihan kelasnya antara ITCR atau ITCR Max. Kita lihat aja nanti kita balapan pakai berapa mobil. Yang pasti sih ini Vario masih dalam proses Vario The Civic Story untuk kita siapin Super Touring, dan kita masih menunggu sponsor untuk membeli Honda City Hatchback. Ya, gue berharap teman-teman juga terus mensupport kita supaya kita bisa tetap terus eksis di balapan ISOM Touring. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita jadi lebih berprestasi lagi dan memberikan tontonan yang menarik, momen-momen yang terbaik buat teman-teman penggemar KDRT. Gua rasa sekian video kita kali ini. Buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.